ini salah paham untuk damaikan. Kejadian yang pertama kali itu gimana? Sama orang, enggak kenal kan orangnya. Oh, pertama sama orang, enggak kenal. Jam berapa itu kejadian, Bang? Malam. Sore ya kejadiannya? Sorenya enggak tahu. Oh, sore enggak tahu. Oke, kejadian malamnya itu kayak mana, Bang? Selanjutnya. Abang di lokasi itu ya? Hah? Abang di lokasi malam ya? Di lokasi di mana? Udah lari ke belakang semua, Bang. Oh, lari ke belakang. Iya, pas udah pergi dia, Bang, udah selesai masuk. Oh, berapa orang yang datang ke sini, Bang? Tiga kereta. Apa bawa apa aja orang itu? Barang. Bawa apa, Bang? Barang. Bawa parang. Terus? Oh. Yang kutahu ya. Oh, kalau si korban ini apa yang kena? Jarinya putus. Jarinya? Putus. Oh, jarinya putus. Berarti sempat ada percecokan di sini ya? Ribet ya, Bang? Bela diri, kalau orang itu, Bang. Bela diri? Iya. Oke, oke. Kejadian itu jam berapa malam, Bang? Tak tengok pula jamnya itu. Malam ya, jam-jam satu itu ya? Tidak, sekitar jam segitu lah. Jam segitu ya? Oke, oke. Lama orang kesini, Bang? Ributnya? Bentar aja. Bentar aja? Siap. Berantem, langsung cabut gitu ya? Iya. Adil, Bang, terangan yang lain yang mau diketahui? Kurang tahu ya? Oh, jadi intinya ribut-ribut pengguna warnet di sini langsung lari ke belakang ya? Untuk kerusakan dari sini ada nggak, Bang? Kursi cuma, Bang. Kursi ya? Berapa buah, Bang? Satu. Itu dilempar atau kayak mana? Dilempar yang apa? Yang bela diri ini. Oh, yang bela diri ini, dilempar bela diri ini. Oke, okay.
mulanya itu dari dalam orang ribut sampai keluar masalah apa itu lah, masalah main-main warnet lah. Masalah main-main warnet. Sudah dipisah memang, cuman anak itu pak, anak yang ngapain ini bandel kali. Oh. Sudah sama-sama kawannya. Iya. Sudah datang kawannya. Kunci apa? Kunci pas. Nah, dikeroyok orang ketiga, datang yang abangnya nggak terima, datang yang MP-nya ini nggak terima. Bahasanya pada orang ada apa? Pakai apa itu? Pakai kayu. Udah ngancam lah waktu lagi. Aku tuh sini ya, balik. Aku pulang. Oh, siap kok dibikin, katanya diancam memang. Diancam ya? Cuman kau ini nggak jadi respon. Pokoknya kepikirnya kan hanya apa aja ancaman sama apa aja gitu. Iya. Malamnya atau lain jadian. Oh, malamnya berarti ribut lagi ya pak? Itu jam 1 lagi. Oh, jam 1 ribut lagi. Berarti awal mula kejadiannya gitu lah ya? Iya, masalah ya. Masalah permainan lah. Warnet masalah apa lah orang sampai keluar. Sampai keluar. Rupanya dendamnya, dendamnya sama apa ya? Sama ini karena dipukul itu dia. Anak mana sama anak mana itu pak? Anak sini juga, anak Pasar Mati. Sama anak Pasar Tiga. Anak Pasar Mati sama anak Pasar Tiga. Cuma masalah itu kan udah selesai gara-gara dipukulnya. Iya. Yang masalah, yang dia bermasalah sama anak Pasar Tiga itu. Malamnya udah gak ada lagi anak itu, udah bibi. Udah bibi. Karena tahu kan, karena tahu dia pasti datang lagi orang itu. Iya. Rupanya ini aja tetap dia jualan. Kejadiannya itu pertama kali jam berapa tuh pak? Sekitar jam 4 ya, sore. Jam 4, lokasi ya pak? 4 kurang apa? Di sini. Di warnet ini ya, warnet itu ya? Di dalam ya berarti pak? Iya dari dalam permasalahannya, tapi keluar biasa. Ditarik keluar. Ditarik keluar. Main-main gitu lah. Oh, oke.